Tingginya antusiasme dari warga ikut program vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Koja, Jakarta Utara sempat membuat petugas kewalahan. Proses vaksinasi sempat dihentikan karena warga saling berebut antrean di meja pendaftaran. Sejak Jumat pagi, ratusan warga berkumpul di kantor Sekretariat RW 07 Kelurahan Koja, Jakarta Utara untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Tiba-tiba saja keadaan menjadi kacau karena warga saling berebut di meja pendaftaran sehingga menimbulkan kerumunan. Anggota Satpol PP dan tenaga kesehatan lantas turun tangan untuk menertibkan warga. Menurut petugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan Koja, ada 180 warga ikut mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Di RW 7 ini ada dua ya, untuk vaksin yang pertama maupun yang kedua. Membeludaknya masyarakat kami ini karena antusias mereka untuk divaksin yang pertama maupun yang kedua.